So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me, never ain't an option. So I'd be cautious, I hope that you're watching. Don't try to stop this, work until I'm nauseous. Cause I will not quit, no, because I want this. Don't try to stop me. Tes suara 1, 2, 3. Yo, kembali lagi bersama Rumuto Vlog. Hari ini hari Minggu. Ini lagi San Mori ke daerah Ciwidey, Kabupaten Bandung. Gak tau masuknya Bandung Barat atau Bandung mana sih. Mantep daerahnya ini mah. Viewnya juga bagus. Cuma tadi gak bikin video sih. Soalnya niatnya hari ini videonya video review. Jadi ini di sini ada 3 WR. Itu yang satu yang ujung sana punya saya. Yang satu yang hitam ini, hitam kuning. Ini punya teman. Ini IG-nya. Bisa kalau mau follow IG-nya. Terus untuk yang ini punya bos bengkel KSR. KSR Motor daerah Bandung. Bisa follow IG-nya di KSR Motor. Jadi untuk reviewnya kita mulai dari ujung dulunya, dari yang ini dulu. Mulai kita mulai dari stang. Untuk stang ini pakai rental twin wall. Rental, terus riser make Ares. Untuk harga stangnya itu rental harganya 1.750. Udah satu set sama ini palangnya. Terus untuk riser, riser make Ares warna biru. Ini tuh harganya berapa sih? Untuk Chrysler Ares harganya 325.000. Terus ini baut segitiga. Baut segitiga pakai Zeta warna biru. Itu harganya berapa ya? Oh, mur segitiga Zeta. Merek Zeta harganya 300.000. Ini motor yang paling hedon sih. Terus handguard. Ini handguard make Zeta. Zeta Z. Ini lentur sih handguard, apa handguardnya? Handguard kiri kanan tuh harganya 650.000. Terus ini handle set kopling kiri kanan pakai merek KTC. Itu harganya satu set kiri kanan KTC itu 975.000. Terus apa lagi ya? Lampu. Lampu depan udah ganti LED. Ini harganya tuh 320. Terus apa lagi? Jok. Untuk sarung jok. Ini make dari merek Hood Graphic. Yang O-Grip, tipe O-Grip. Harganya itu untuk kulit jok, sarung joknya itu 500.000. Kulit jok 500.000. Terus ini nih bandul stang Zeta kiri kanan. Itu harganya berapa tadi? Bandul stang Zeta 400.000. Ini nih bandul doang kayak gini 400.000, cok. Edan emang harganya. Terus knalpot. Untuk knalpot make dari merek Norifumi.
Norifumi Bad Boy yang Bad Boy Edition. Itu harganya Norifumi Bad Boy itu 2.250. Kalau enggak salah sih. Terus apa lagi? Oh, ini ban. Kalau ban ini make dari merek apa sih tadi? Untuk ban pakai merek Metzeler. Ukuran 165 ring 17. Kalau harganya sih aduh. Gimana ya? Takut kaget bilangnya. Satu ban doang ini tuh harganya tuh 3 juta. Ban Metzeler ini. Satu doang ini, satu black, satu ban ini tuh harganya 3 juta, cok. Ini ukuran 165. Kalau velg depan belakang pakai merek Rossi. Tapi untuk yang ukuran belakang ini itu ukurannya tadi tuh berapa sih? 450. Untuk velg belakang tuh ukurannya 450. Kalau untuk velg depan tuh ukurannya sama 300 ukurannya. Kalau untuk ban depan pakai Corsa R46. Itu harganya berapa sih? Corsa R46 itu 600.000. Harganya 600 Corsa R46. Ini ukuran 120. Emang udah mentok sih 120, udah enggak bisa lewat lagi. Terus ini jalur roda depan. Pokoknya ini jalur roda depan, terus frame slider sama jalur roda belakang itu custom sendiri. Untuk jalur roda depan belakang sama frame slider tuh harganya 500.000 custom sendiri. Terus apa lagi? Oh, ini selang radiator make dari Samco, merek Samco, warna merah. Selang radiator tuh harganya kemarin 300.000. 300 ribuan selang radiator. Terus apa lagi ya? Oh, ini cover block kiri kanan. Ini udah satu set sama engine guard bawah sih. Itu harganya 129 cover block kiri kanan tuh. Ini udah satu set sama engine guard bawah. Terus oh, ini nih pijakan kaki. Ini pijakan kaki custom sih, pakai punya KTM, pakai dari merek Scar. Nih merek Scar, pijakan kaki kiri kanan, terus pijakan rem itu custom, pakai punya KTM, pakai dari merek Scar. Untuk pijakan kakinya tuh harganya bentar berapa sih, pijakan kaki KTM merek Scar itu harganya 850.000. Untuk ini pijakan kaki ini 850.000. Untuk pedal rem itu 350.000 kalau pedal rem. Sama ini nih, ini apa sih namanya nih, nggak tahu apa sih namanya nih. Ini tuh harganya berapa ya, 125. Nggak tahu, merek Zeta kayaknya. Ini harganya 125. Terus ini tutup oli pakai punya Zeta. Itu merek pakai merek Zeta dari merek Zeta. Itu harganya 300.000. Tuh. Kelihatan gak sih? Emang edan sih ini motor ya, modifnya. Sampai ke bagian-bagian kecil juga, cuk, diganti. Ini tabung minyak rem belakang tuh harganya 125 kalau enggak salah. 125 75. Iya, 75 kalau enggak salah. Tabung minyak rem belakang. Harganya 75.000 tabung minyak rem belakang.
Terus untuk selang rem udah pakai hell depan belakang. Tuh, udah ganti hell depan belakang kalau selang rem. Itu harganya berapa sih? Untuk selang rem hell depan belakang tuh harganya 1,2. Ini yang belakang, terus ini yang depan. Edan selang rem juga pakai hell. 1,2 selang rem. Ini kalau di total nih enggak tahu udah berapa ini habis motor nih. Terus pijakan persneling. Pedal persneling ini pakai punya WR, khusus WR. Ini harganya 100.000. Terus apa lagi ya? Oh, gear. Untuk gear belakang pakai merek ROZ ukuran 5 berapa tadi? 54 kalau enggak salah. Untuk gear belakang pakai ukuran 44 ROZ. Itu harganya 850.000. Terus untuk rantainya ini make Triple S warna biru. Kelihatan enggak sih? Tuh. Triple S warna biru itu harganya 450.000. Terus apa lagi ini motor? Banyak modifnya ini motor mah. Nah, ini nih, ini yang mahal nih. Lampu sein. Lampu seinnya aja nih merek DRC Jepang. Itu kiri kanan 2 biji itu harganya 500.000. 2 biji doang nih. Kiri kanan ini harganya 500.000, cok. Jadi kalau depan belakang itu totalnya 1 juta. Cuma selang rem lampu sein doang 1 juta depan belakang. Edan. Terus apa lagi? Dekal. Kalau dekal nih hood graphic, bikin di hood graphic. Ini namanya nih. Hood graphics. Dekal ini harganya 1,2. Bahan 3M, pakai yang bahan 3M. Tapi ada campuran glitternya juga. Jadi kayak ada apa sih namanya itu? Kayak mengkilat-mengkilat gitulah pokoknya. Kayak serbuk-serbuk mengkilat gitu, glitter. Jadi kalau kena pantulan cahaya tuh dia mengkilat. Duh, ini kalau di total nih gak tahu berapa nih. Pokoknya total aja lah berapa. Ntar di total ya sekalian semua. Terus apa lagi ini? Velg-velg udah, stang udah, riser udah, handguard, lampu sein, bandul stang udah, kulit jok udah. Itu sih paling. Kalau untuk ini yang punyanya bos KSR itu aja yang diganti mah. Tapi cuma itu aja, tapi harganya ya gitulah harganya. Tahu sendirilah. Ini kayaknya dapat motor second satu modifnya mah. Terus kita pindah ke yang apa? Ke yang sebelah ini. Kalau yang sebelah ini masih baru, perubahannya belum terlalu banyak sih. Kalau yang sebelah ini tuh paling dekal, bikin di hood graphic juga. Itu bahan 3M. Harganya 1,2. Dia 1,2 karena dia pakai warna stabilo. Jadi kalau warna stabilo yang terang kayak gini tuh dia nambah 200. Soalnya kan warnanya beda kan. Terus apa lagi? Oh, ini handguard. Handguard pakai Pro Taper. Handguard Pro Taper ini enggak tahu berapa sih yang besi gini. Oh, 175. 175. Handguard Pro Taper 175. Terus ini handle kopling sama rem kiri kanan dia make merek Expedition. Itu harganya 375. 375 apa 275? Yang merek Expedition tuh 275. Terus stang pakai Pro Taper Evo. Ini harganya tuh berapa ya? 350.000.
datang pakai Protep Revo, harganya 350.000. Terus barpetnya ini tuh harganya 80 ribu. Barpet 80.000. Terus riser pakai punya KLX, KLX BF original. Itu harganya 250.000. Terus apa lagi? Oh, velg. Kalau velg depan belakang pakai Rossi. Ukuran depan itu 300. Terus yang belakang tuh 350. Jari-jari pakai warna hitam. Pakai merek apa sih? Qtech kayaknya. Terus ban depan Maxxis Extra Max ukuran 110/70. Kalau yang belakangnya itu Maxxis Extra Max juga ukuran 130. Ukuran 170. Ukuran 130. Jari-jari sama pakai merek Qtech. Ini juga kayaknya pakai merek Qtech sih. Oh, ini kurang yang satu mah. Yang ini tuh kurang ini. Piringan depan. Jadi piringan depan ini pakai Delcavic. Sama kayak punya saya. Itu harganya 320 apa 350.000? 350.000 kayaknya mah. Piringan depan Delcavic 350.000. Kalau untuk tromol ini depan belakang pakai original semuanya. Pakai bawaan. Ini cuma kalau yang ini dicat hitam tromolnya. Dicat hitam. Kalau ini enggak dicat sih. Jadi masih bawaan, warna bawaan. Udah sih kalau yang ini tuh cuma itu aja, dekal, terus oh spakbor belakang. Nih. Spakbor belakang ini pakai punya KLX. Harganya 95.000. Terus udah itu aja sih kalau motor ini mah. Yang lain mah yang apa? Yang lainnya standar, masih standar. Knalpot juga masih standar, belum diganti. Jadi kalau untuk motor ini tuh yang diganti tuh decal, stang, riser, handle sama handguard sama pelek. Itu aja sih yang diganti. Soalnya ini juga baru sih, masih baru. Baru belum ada sebulan kayaknya. Berasa di MotoGP, cok. Jadi ya bisa lihat sendirilah modif yang paling hedon tuh yang mana. Yang paling mana, yang paling ujung sinilah udah ketahuan. Barang-barangnya aja aduh harganya gila, coy. Ini warnanya sih yang naksir nih. Warnanya cakep. Biru, merah, hitam. Cakep warnanya ini mah. Warna merah. Ini logo ini mah. Kalau yang biru sana mah udah tahu lah ya modifnya apa aja. Kan udah ada videonya kemarin dibikin. Ini paling rubahannya tuh kemarin cuma ganti ini aja sih. Handguard sama ini stang pakai ganti rental yang twin wall sama kayak yang punya itu Bos KSR. Cuma ini warna biru. Sama ini riser ganti pakai merek Wilwood. Riser tuh kemarin harganya 320 kalau enggak salah mah. Riser Wilwood warna biru. Kalau untuk stang sih pakai rental, rental twin wall. Itu harganya 1.750. 1.750. Udah sih kalau yang biru ini tuh kemarin gantinya cuma itu aja. Stang pakai rental sama riser enggak pakai apa? Ganti pakai Wilwood nih. Sama ini selang radiator. Selang radiator ganti pakai Samco warna biru. Itu harganya 300. Wow.
selang radiator itu harganya 300.000. Udah satu set semua, tinggal pasang. Jadi udah sih, takut ditabrak, cok. Kalau yang biru punya saya ini kemarin cuma ganti stang, riser sama selang radiator. Yang diganti baru. Kalau sisanya mah masih sama kayak yang video sebelumnya. Ini foto dulu, cok, yang cakep buat thumbnail. Biar menggoda. Anja. Ini kurang ya, kurang ini. Dorong dulu lah. Yang ini kurang maju. Terus buat yang mau follow Instagramnya juga, nanti linknya saya taruh di deskripsi, link Instagramnya. Pokoknya satu-satu sama saya ditaruh di deskripsi lah. Oke. Segitu aja videonya, video review singkatnya. Singkat tapi banyak, cok, sekali review 3 motor. Edan. Oke. See you next video.